Sebenarnya Dewa juga tidak tega ya guys, melihat Nana sakit dalam keadaan sendirian seperti ini. Apalagi saat ini sudah tidak ada lagi orang yang akan merawat Nana. Nah guys, kira-kira apakah karena hal inilah yang nantinya akan dijadikan alasan bagi Dewa agar ia dan juga Nana bisa berbaikan kembali seperti dulu lagi ya guys.